Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channel Gibbons Minecraft. Nah, sebelum kita masuk ke video, jangan lupa juga ya buat di-support terus channel Gibbons Minecraft dengan cara di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya. Nah, di video kali ini kita bakal sharing ya, share mod lokomotif CC203 kita yang udah kita buat, dan kita juga bakal review modnya satu-satu. Jadi kita di sini punya 3 livery ya. Nah, ini seperti yang kalian lihat ada 3 livery dari lokomotif CC203. Nah, jadi seperti ini penampakan dari lokomotif CC203 ya. Mod lokomotif CC203 yang ada di Minecraft yang udah kita buat. Kalian juga mungkin buat kalian yang pengen lihat proses pembuatan mod lokomotifnya, kalian bisa lihat di live streamingan kita, soalnya kita melakukan live stream. Nah, kalian bisa lihat. Nah, jadi yang kita ambil itu ada 3 livery ya. Ada livery yang KAI, terus livery yang perumka nih, yang strip biru, sama livery KAI yang lama nih yang pakai panah. Jadi seperti ini penampakan lokomotifnya. Ya, mohon maaf ya kalau misalkan nggak terlalu realistik lokomotifnya. Ya, seperti ini kita berusaha untuk bikin juga semirip mungkin sama aslinya, tapi kalau misalkan memang tidak bisa atau tidak memungkinkan, ya sudah. Jadi kita bikin sebisa yang kita buat. Nah, jadi seperti ini kalau misalkan kalian tampak luarnya, sampingnya, ini dia sampingnya mirip sama kayak 201 ya. Sampingnya seperti ini, terus bagian belakangnya. Nah, bagian belakangnya yang ini livery KAI, yang ini livery perumka, dan yang ini livery KAI yang lamanya nih, yang panah. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Nah, kalau misalkan kita masuk ke dalam kabin ya. Nah, kalau kita masuk ke dalam kabinnya, nah jadi seperti ini kabinnya, dia mirip sama 201 ya. Mirip sama 201, soalnya kita udah lihat juga referensinya ternyata mirip. Ya udah, jadi akhirnya kita pakai kebanyakan dari model CC201 nih. Cuma bentuknya aja yang dirubah jadi CC203. Nah, yang beda nih di daerah sini nih. Kalau 201 tuh hanya ada satu pintu, yang satu lagi hanya kaca. Tapi kalau di 203 kita perhatikan ada dua nih kacanya. Apa pintunya ada dua. Jadi kita buat juga dua pintu untuk masuk dari, bisa dari kanan, bisa juga dari kiri. Nah, seperti itu. Ini kalau 201 ya, 201 tuh hanya satu pintu saja nih yang daerah sini. Yang sebelah sininya hanya kacanya doang. Soalnya untuk apa sih, masinis yang menghadap ke arah sana tuh. Gitu. Kirain kita sama di CC203, ternyata beda dia. 203 malah pintu dua-duanya. Jadi ya sudahlah kita buat. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini perbandingannya ya antara 203 sama 201. Nah, ini untuk 201 yang livery vintage ini sebentar lagi ya. Kalau misalkan sudah hit 15.000 subscribe, nanti kita bakal share linknya. Kalian bisa download ini modnya, liverynya. Ya, makanya untuk kalian yang belum subscribe channel ini, nah silahkan di subscribe supaya kita juga cepet nih tembus 15.000 subscriber nih. Supaya cepet juga nih modnya di share. Lokomotifnya nih yang livery vintage-nya. Nah, penampakan keretanya CC203 tuh kalau lagi jalan. Iya. Ya, seperti itu lokomotifnya. Nah, ini CC203. Nih, misalkan kalau lagi di peron, seperti ini dia. Lokomotifnya tuh tingginya segitu. Tingginya 4 blok ya, hampir 5 blok tingginya. 1,5 blok untuk bagian bogi. Sisanya lagi 3,5 blok sampai bagian atasnya nih. Nah, itu ya kalau udah selesai 201 nya di perbandingannya. Lebih tinggi yang 203 nih kalau kita buat nih kemarin nih modnya. Pas kita bikin skalanya ternyata yang 203 agak sedikit lebih tinggi. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Ya, mohon maaf ya kalau misalkan mod CC203 nya nggak terlalu realistik. Kita hanya bisa sampai sini dulu, belum bisa terlalu detail banget. Oke deh, karena tadi kita sudah review dari lokomotif CC203 nya sekarang kita coba jalan-jalan aja deh pakai lokomotifnya, biar kita ngerasain bagaimana sih rasanya di dalam dari kabin CC203 ya. Kita bakal
melakukan dinas dari stasiun Jatinegara atau mungkin dari stasiun Pondok Jati ya sampai stasiun Gang Sentiong. Karena sekalian nanti sebentar lagi ketika kalian melihat video ini itu berarti stasiun Gang Sentiong sebentar lagi juga akan rilis. Nah jadi ya sudah deh, sekarang kita langsung saja untuk melakukan dinas dengan menggunakan lokomotif CC203. Nah oke nih, sekarang kita udah ada di stasiun Pondok Jati. Jadi sekarang kita bakal dinas menggunakan lokomotif CC203 ya. Kita akan dinas dari stasiun Pondok Jati sampai ke stasiun Gang Sentiong deh. Oke, jadi kita langsung saja. Kita masuk ke dalam stasiunnya. Ini buat kalian yang pengen download stasiunnya, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Itu di situ kita kasih link downloadnya. Nah. Jadi seperti ini stasiun Pondok Jati dan ini ada lokomotif CC203 nya. Jadi kita langsung saja naik ke keretanya. Iya. Nah jadi seperti ini kira-kira rasanya naik lokomotif CC203 di Minecraft. Kondisi dalam kabinnya seperti ini. Iya, kalau misalkan ngeliat ke belakang sana, madepnya ya kira-kira seperti inilah. Nah, ini kalau tampak dari luar cukup lebar juga ya ini lokomotifnya ya, hampir full, hampir full 4 blok. Ya seperti ini rasanya jadi masinis di lokomotif CC203. Nah sebentar lagi kita bakal masuk stasiun Keramat nih. Nah itu dia stasiun Keramat. Nah kita sudah masuk stasiun Keramat. Waduh, villager juga naik ini. Ada villager ikutan naik ternyata. Nah kita berjalan langsung di stasiun Keramat. Kita akan lanjut lagi sampai ke stasiun Gang Sentiong. Ya, oh di sana ada CC203 juga, liverynya Perumka ya, livery yang zaman dulu. Kita berpapasan dengan lokomotif CC203 lainnya dan di depan itu adalah stasiun Gang Sentiong. Sebentar lagi kita akan masuk ke stasiun Gang Sentiong. Iya. Ada lokomotif lagi di situ. Nah, oke deh. Sampai deh kita di stasiun Gang Sentiong. Ya, seperti itu tadi ya rasanya berada di kabin dari lokomotif CC203 versi Minecraftnya. Oke deh, kita akhiri saja dulu. Terima kasih nih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan terima kasih juga nih buat kalian semua yang udah support channel ini dari awal sampai channel ini berkembang terus seperti sekarang. Kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita pamit undur diri dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.